So apa pendapat tentang Ahmad Dhani kan sekarang kan? Ni driver taksi dia. Driver taksi dia cakap, tak, saya kuranglah dengan dia sekarang. Sejak dia ni sekarang dia kurang menjadi apa? Kurang idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video yang saya ambil dari channel Malaysia dengan judulnya Musik Indonesia Punya Cita Rasa Lain, Cita Rasa Tinggi. Oke, seperti apa videonya? Sebelum nanti kita berkomentar, kita akan lihat dulu. So apa pendapat tentang Ahmad Dhani kan sekarang kan? Ni driver taksi dia. Driver taksi dia cakap, tak, saya kuranglah dengan dia sekarang. Sejak dia ni sekarang dia kurang menjadi apa? Kurang idealis. Huh. Driver taksi idealis. Oh, aku nak jawab ni. Dialis. Kurang idealis ah. Dia tu sudah kurang idealis. Lagu-lagunya sudah kurang idealis. Huh. Citarasa dia lain dia, pada lot citarasa dia tinggi lah. Walaupun kita ada bangunan lagi tinggi, tapi dia ada citarasa lagi tinggi. Ha, betul. Sebab cara dia, bila citarasa tu dia reflect kepada benda lain, kepada cara dia menghormati ahli muzik dia. Ahli muzik sana diangkat tinggi kan. Walaupun yalah macam kita tak nampak lah kot sebab kita kat sini kan. Tapi macam dia punya artis dia semua, and then nak jadi seniman, seniwati yang berjaya di sana bukan senang. Dia punya jalan dia bukan terus kenal orang, oh audition sekali terus naik lah kan. Bukan, dia punya kena lawan sini, kena lawan maestro ni, kena lawan cikgu ni, Wira, Wirawati, baru dia jadi sesuatu kan. Tapi pada kalau kita tengok beza muzik lah kan, dia punya kualiti mungkin kita boleh lawan, apa lagu pun mungkin kita pun boleh lawan, tapi kita rasa dalam pemeliharaan dan juga pelaksanaan muzik dia tu dan cara dia jaga intellectual dia tu yang sampai kita pun terikut dia. Pasal dia pave the way lah, sebab dia macam leader of the pack lah. Pasal dia yang berani buat tu, pasal orang kat sana mungkin mendorong benda tu kan. Cara dia berfikir dan cita rasa dia terhadap muzik tu, seni tu tinggi. Macam dia still angkat budaya dia, dia still rasa proud. Tak tahulah yang lot kenal lah kan, mungkin zaman sekarang, budak-budak sekarang dia tak tahulah, lot tak kenal. Tapi diorang masih lagi mengagungkan seni budaya dia, dia punya muzik tradisional dia kan. Walaupun dia punk, walaupun dia metal kan, tu satu kan. Dan satu lagi mungkin pemahaman dia dan mungkin dia apa, nilai intellectual dia tu terhadap seni tu, dia bukan macam hanya untuk viral ataupun untuk kadus perdana. Dia ada benda tu lah. Dia ada intellectual tu lah. Dia meraihkan nilai intellectual dalam seni tu. Sebab nampak dalam lagu dia, dalam budaya dia apa semua kan. Macam lo pergi naik apa teksi sapu dia kan. So masa tu lah, ingat 3-4 tahun lepas lah lo tanya. So lo cakap pasal Ahmad Dhani. So apa pendapat tentang Ahmad Dhani kan sekarang kan? Ni driver taksi dia. Driver taksi dia cakap, tak, saya kuranglah dengan dia sekarang. Sejak dia ni sekarang dia kurang menjadi apa? Kurang idealis. Huh. Driver taksi cakap macam tu. So, aku nak jawab ni. Kurang idealis lah. Dia sudah kurang idealis. Lagu-lagunya sudah kurang idealis. Pemikiran dia lah. Itu je lho, dah macam, itu yang bawa taksi tau. So macam, wah. Jadi diri tu, ya, dia ada benda tu. Tak tahu lah, tak tahu mungkin. Mungkin ialah cara dia dapat merdeka pun mungkin penuh dengan jati diri. Dengan cara kita dapat merdeka pun berlainan sikit lah kan. So mungkin jati diri tu, semangat nasionalis dia tu tiada tandingan lah. Sorry lah, memang betul-betul lah. Lot dah cuba cari angle lah, macam nak cakap tak, kita lagi kuat, kita kuat. Tapi tak jumpa lah. Ataupun mungkin sebab dia ramai. So ada yang macam ialah kaki yang memang simpleton ataupun yang superficial je. Tapi ramai juga yang idealis lah kan. Macam Hamka, apa dia punya Sudirman, dia punya nasionalis apa semua, pemikir-pemikir dia kan. So macam kita pun ada, tapi tak tahu ke mana tumpah dia pula kan. Macam kita ada bos tamam semua kan. Tapi kat situ lah timbulnya persimpangan tu, macam okay, padahal kita dulu masa pasca Perang Dunia ataupun even pra-Perang Dunia, sebelum Perang Dunia pun kita punya nasionalisme pun macam berkembang apa dengan penulisan apa buku, kita punya media cetakan masa tu keluar buku keluar surat khabar Melayu semua kan, dah start, kita dah start nak anti penjajah apa semua kan. So tapi
dia macam di hijack. Nah, itu kena satu topik lagi lah. Itu kan sekolah, itu kena study dulu lah. Itu memang sekolah tengok je tu. Dia tengok apa yang luar nak cakap ni. Oke teman-teman ya, demikian pendapat seorang musisi Malaysia yang mengatakan kalau musik Indonesia punya cita rasa lain, yaitu cita rasa tinggi. Terlepas bagaimana cara pembuatan lagu-lagu di Indonesia oleh para musisi Indonesia, tentunya kalau kita melihat musik-musik Indonesia itu memang banyak sekali genrenya, memang banyak sekali warna musiknya. Kita nggak akan bosan ya mendengarkan musik-musik kita sendiri yang dihasilkan oleh para musisi Indonesia. Hal ini terbukti dengan lagu-lagu Indonesia bisa diterima di kalangan masyarakat Malaysia, bahkan bisa menguasai pasar musik di Malaysia sampai sekarang. Walaupun lagu-lagu Malaysia juga bagus, tapi lagu-lagu Indonesia masih menguasai. Oke teman-teman, demikian sebuah pengakuan dari musisi Malaysia kalau musik Indonesia itu mempunyai level cita rasa yang lain, yaitu cita rasa yang tinggi. Menurut teman-teman gimana? Oke, silakan teman-teman bisa berkomentar. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.